Kita menghadiri acara 17 Agustus dari rumah. Kita akan naik sepeda Pancala aja ya, cuma deket kok. Nggak nyampe 10 menit dari rumah ya acaranya. Oke, terima kasih. Jalan-jalan di sekitar gedung 101 atau INI di acara 17 Agustus. Silakan. Ya. Siapa dulu? Kenalin dulu nama. Des Rami Polkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Linda, yang tadi videonya baru saja diputarkan. Masih pertamanya karena selamat kita berjalan dan mau menjelang pemilu. Yes. Berapa kali kita ketemu dengan teman-teman mahasiswa atau ketika ditanya, kebetulan suami juga ikut sebagai panitia Pantarli kemarin. Memilih di Indonesia Dewan ada tiga. Betul. Yang pertama ada KTPS. Oh, KTPS. Jelasin. Yang kedua, terus. Yang kedua ada kotak suara keliling. Kotak suara keliling. Dan yang ketiga pengiriman pos. Sebentar. Okay. Yang paling penting ini surat kotak keliling. Ini diperuntukkan siapa? Bagi siapa? Halo, gue uji. Panitia PPLN sendiri ya. Kecuali kalau mau nyari pacarnya di sana. Tapi kalau mau nyoblos tolong jangan dibawa ke sana. Oke. Okay. Oh, sekarang kita yang video keduanya ini siapa ini? Mau langsung play? Masyarakat mana? Ya boleh langsung play. Oh, berhenti aku ini. Oh, iya. Guys, 25.000 gaji sebulan loh. Oke. Okay. Oh, video berikutnya adalah Kak Series of Viviani. Oh. Ini sangat meriah banget acaranya, ada pokoknya nanti ada artis-artis dari Indonesia, kuya-kuya, terus siapa itu, pokoknya ada cewek nyambut, terus ada Ungu, terus ada Bunda Astrid, ini ya sebelum turun hujan ini. Iki banyune nyelot ceblok iki terus sampe nunggu iya ya. Aku kelihatan. Sebelum artis dari Indonesia tampil, kita akan dihibur dengan tarian tradisional. Ini semua ada yang kuliah, ada yang bekerja, semua ngumpul jadi satu, berbaur jadi satu untuk merayakan hari kemenangan Republik Indonesia yaitu 17 Agustus. Sangat meriah banget ini detik-detik sebelum hujan ya. Sangat meriah. Oke, kita akan lanjut. Kalau di sana itu ada musala. Ya.